Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Yusri. Hari ini kita mau masak jantung pisang. Dan jantung pisangnya ini gede banget loh. Harganya cuma Rp6.000. Sekarang saya mau siapin dulu ya bahan-bahannya. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Bahan-bahannya di sini sudah saya sediakan. Nanti saya tulis juga di kolom deskripsi. Jadi masaknya itu mirip kayak sayur godok gitu ya, bedanya ini pakai jantung pisang. Nah, kalau jantung pisang itu harus dikupas terlebih dahulu ya kulit luarnya ini. Nanti saya kupas dulu semuanya sampai jantung pisangnya itu tersisa yang warna putihnya saja. Nah, ini saya lagi kupasin dulu teman-teman, dikupas semua kulitnya yang warna merah termasuk yang kecilnya ini, yang gedangannya ini kita buang juga. Nah, kalau saya nyebutnya ini namanya gedangannya. Nah, ini dibuang juga sampai warna putih yang tersisanya. Nah, itu yang dipakai. Kalau sudah warna putih, sisanya kayak gini, didihkan air ya, biar nanti langsung dipotong-potong di atas air yang mendidih, biar langsung direbus jantung pisangnya. Jadi jantung pisangnya itu nggak bakalan pahit dan warnanya juga tetap cantik. Nah, bagian batangnya nggak usah dipotong lagi, langsung aja kita potong jantung pisangnya di air mendidih. Sebelumnya ini mau saya kasih garam dulu sekitar 1 sendok teh. Terus langsung aja dipotong-potong di atas air mendidih kayak gini ya. Nah, ini tuh biar jantung pisangnya nggak pahit dan warnanya juga tetap cantik. Nah, tinggal dipotong-potong aja kayak gini, nanti airnya juga bakalan berubah warna ya, jadi kayak biru kehitaman kayak gitu. Untuk merebusnya kira-kira 10 menitan ya jantung pisangnya ini direbus. Nanti selama perebusan itu airnya bakal berubah warna jadi biru kehitaman. Nah, ini kita tinggal tunggu aja supaya jantung pisangnya empuk. Nah, ini dia teman-teman, warnanya itu jadi kayak biru kehitaman. Oh ya, kalau udah 10 menit, sediakan baskom atau wadah yang sudah diisi air. Nah, ini tinggal kita angkat aja dan langsung dimasukkan di wadah yang sudah diisi air. Ini dibilas lagi, dibilas sampai 2 kali ya, sampai bersih kayak gitu. Setelah dibilas, itu baru bisa diolah dimasak selanjutnya. Nah, ini udah ditiriskan, ini langsung dibilas ya, 2 kali pembilasan. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya, sudah dibilas, warna jantung pisangnya tetap cantik ya. Nah, ini tuh siap untuk diolah, dimasak kuah santan. Nah, ini tuh lihat cantik ya warnanya. Nah, ini tuh udah empuk dan gak ada rasa pahit sama sekali. Oke, selanjutnya bumbu tadi kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, ini mau saya blender aja, sama cabai merahnya juga di blender. Kemudian lengkuas sama sari itu digeprek. Kemudian nanti ditambahin juga terasi. Terasinya ini cuma setengah bungkus ya, jangan banyak-banyak.
Kemudian bumbunya yang tadi sudah dihaluskan langsung aja kita tumis. Nah, tumis bumbu sampai matang dan juga harum ya. Kemudian jangan lupa tambahin terasinya sedikit saja. Ini saya pakai setengah bungkus ya. Kemudian daun salam dan serai Laos juga dimasukkan, ditumis bersama dengan bumbu. Selanjutnya kalau bumbu udah mateng, udah harum, tinggal ditambahin air. Airnya jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Kemudian saya mau bumbuin pakai garam, kaldu, dan juga gula pasir. Nah, ini kalau udah semua, saya masukin juga jantung pisangnya. Aduk-aduk dulu sampai merata. Kemudian bahan yang terakhir, saya mau tambahin santan instan. Nah, kalau kalian mau pedas, boleh aja dicampur pakai cabai rawit ya, cabai rawit utuh kayak gitu. Nah, ini saya nggak pakai pedas gitu ya, cabainya cuman pakai cabai merah tadi aja, nggak ada cabai rawitnya. Dan ini tuh udah bumbunya udah masuk semua, tinggal tunggu aja beberapa saat gitu ya, sampai airnya sedikit berkurang. Nah, ini tuh nanti siap untuk disajikan. Nah, ini dia udah mateng sayur jantung pisangnya. Ini tuh enak banget, rasanya gurih dan tekstur jantung pisangnya juga lembut, nggak pahit sama sekali. Jadi buat teman-teman yang bingung mau dimasak apa sih jantung pisang, boleh banget kalian recook resep ini, dan rasanya juga ini enak banget. Wajib banget buat kalian recook resep jantung pisang kuah santan ini. Dan sampai di sini dulu video resep dari Dapur Yusri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai ketemu lagi di video resep lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.